Nasib baik lah kita, right? Soalan sila, jika ada. Dan ada orang tanya saya tadi, ustaz, rumah saya ni sentiasa nampak kelibat kat tangga, kat bilik air, kat store. Saya duduk rumah anak saya di ampang rumah bertingkat-tingkat, bunyi guli kursi atas, bunyi kursi orang alih, 3 pagi tuan balik cuti. Apa dia tu, ustaz? Ni ada penghuni yang tak bayar sewa. Nak buat lagu mana? Saya nak ijazah satu ayat. Kata ulama, siapa ingat ayat ataupun doa ini, dia boleh jadi tok bomo. Kerana doa ni adalah doa Nabi Sulaiman baca masa dia ada kuasa, dia panggil Efrik, mari mengadap dia. Dia buat MOU doa ni. Dia kata, Efrik, mu jangan masuklah rumah aku dan jangan ganggu anak cucu aku. Baca, kalau tak ingat tulis di kertas tepek dinding, sudah memadai. Bukan azimat. Azimat mu buku tak pinggang. Oh ni tepek, biar semua baca macam 3 ku ayat 1000 dinar rumah kamu tu, tepek ayat ni. Tak ada orang ada ayat ni di rumah. Kecuali anak murid saya, saya gimana saya ijazah. Ikut saya baca. Anak degil tak dengar cakap, suka ni, anak kamu lah ni suka sangat, don't mind gone ni, betul tak? Yes, ni penyakit besar ni. Suami kamu pun makin tua ni, makin kuat don't mind whatsapp ni. Tak, 2-3 pagi tak tidur lagi. Ambil tepek lah bilik tidur dia. Betul tak? Ha, kita baca ramai-ramai. Tarik nafas 3 kali, tak payah letak tangan kat dada. Kerana ini makhluk di luar, bukan dalam badan. Nak ijazah ni, bismillahirrahmanirrahim. Unashidukum bil ahdi alladhi akhadahu alaykum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. Aku bersumpah dengan perjanjian yang dibuat oleh Nabi Sulaiman terhadap kamu bahawa kamu keluarlah dan berpindahlah daripada rumah kami. Aku menyeru akan kamu supaya kamu keluar dan jangan sekali-kali kamu menyakiti seorang pun anak cucu kami di atas kediaman ini. Nah, cukup comel kita bersaji, boleh jangan masuk rumah aku dan jangan ganggu anak cucu aku. Cukup comel. Neh, dah saling tak? Boleh ingat dah nak ijazah ni? Saya tahu kamu jenis payah ingat. Tua-tua belakang dah ni. Maka saya fikir lagu mana saya nak ijazah biar berkesan. Kalau kamu tak ingat, boleh balik tengok. Jadi ingat. Ustaz lain mari ceramah, tak ada buku, tak ada panggil mari depan, sebab dia tak ada proses ijazah. Saya ni ada proses ijazah. Saya tulis salin siap dah, balik tanpa rumah. Balik tanpa rumah, saya salin siap dah ni. Balik tok rumah, mudah-mudahan. Saya nak ijazah ni tolong letak atas riba, siapa nak angkat tangan tak. Saya nak bagi free, saya pun cetak. Bukan mahal pun, satu ni RM15 je, kita baca ramai-ramai, mudah-mudahan. Siapa nak angkat tangan, itok atas riba, ikut saya baca. Ambil 3 percuma 1, balik bagi ke anak-anak. Nak balik nak foto step pun tak ada masalah, yang penting kamu ada ibu ni dulu. Tok di rumah, mudah-mudahan. Okey, ikut saya baca. Tak mana nak tu boleh angkat tangan. Tarik nafas sekali. Pak Bana baru nak angkat tangan belakang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Unashidukum bil ahdi alladhi akhadahu alaykum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. Unashidukumullah an takhruju wa la tu'zu ahada
watarhalu min baitina. Aku bersumpah dengan perjanjian yang dibuat oleh Nabi Sulaiman terhadap kamu, bahawa kamu keluarlah dan berpindahlah daripada rumah kami. Aku menyeru akan kamu bahawa kamu keluar dan jangan sekali-kali kamu menyakiti seorang pun, dan kamu berpindahlah daripada rumah kami.